Guys, bertemu lagi bersama Upin dan Ipin, teman-teman. Wah, Upin dan Ipin sekarang ada di tempat yang sangat indah. Kalian lihat nih, guys. Wow, kita ada di tempat yang tinggi, Ipin. Upin, tempatnya bagus sekali ya. Iya, tempatnya bagus sekali. Wow, nanti kita ajak teman-teman yang lain ya. Oke, tapi kenapa kamu tiba-tiba bawa aku ke sini? Iya, karena Upin ditugaskan untuk berpatroli di kota ini seharian penuh, Pin. Kamu gak bakalan bosan kan temani aku seharian kita berkeliling di kota ini? Tidaklah, Upin. Kalau di kota kita, aku pasti bosan. Tapi ini kan kota yang baru aku datangi. Jadi aku tidak akan bosan, Upin. Nah, mantap kalau begitu. Oke, ayo sekarang kita berdua berpatroli. Upin punya tugas penting untuk berpatroli di kota ini karena sebentar lagi akan diadakan perlombaan yang sangat besar, Pin. Wah, perlombaan apa itu, Upin? Perlombaan sepak bola. Wih, keren kan? Wah, mantap, Upin. Upin coba naik di tebing sebelah kanan dulu. Sebelah kanan di sini. Iya. Kenapa emangnya? Coba kita lihat dari sini. Ini lebih bagus lagi, Upin. Iya kah? Oh, iya, guys. Wah, kita bisa melihat jalan berkelok di sini, guys. Belok-belok dia ke bawah. Keren kan, Upin? Iya. Wih, mantul, guys. Wow, kita bisa melihat ke tempat yang sangat jauh dari sini, guys. Gila. Mantul sekali, guys. Upin dan Ipin baru pertama kali datang di kota ini, teman-teman. Makanya kita belum tahu banyak tentang kota ini. Oke, ayo, Pin. Kita lanjutkan berpatroli. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita berdua jalan-jalan lagi nih. Untung saja tugas Upin cuma jalan-jalan ya, Ipin, ya. Iya, kalau tugas kamu kerjaan yang sangat berat, aku tidak mau bantuin kamu, Upin. Iya, sama aku juga tidak mau kerja kalau kerja Upin berat. Untung tugasnya cuma jalan-jalan, berpatroli. Wah, kita akan membersihkan daerah-daerah sini dengan begal-begal dan orang-orang jahat lainnya, Pin. Biar ketika dilaksanakan perlombaan dari kota-kota lain, orang-orang dari kota-kota lain itu tidak terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Jadi maksudnya selama perlombaan harusnya aman. Iya, Upin, itu adalah tugasnya Pak polisi dan Pak tentara agar semua tempat aman. Iya, makanya. Oke deh kalau begitu. Tidak apa-apa, aku mau lewat kemana nih? Jalanan itu kemana? Oh, itu parkiran ya. Iya, itu jalan ke parkiran, Upin. Kotanya kita harus balik ke sana. Apa Upin dan Ipin salah jalan ya? Tidak bisa kok kamu lewat dari depan sana. Oke, baiklah kalau begitu kita coba lewat dari sini ya. Wih, ada kendaraan besar, guys. Kita lewat dari sini, belok kiri kan? Iya. Nah, ini dia, mantul. Wih, keren Upin dan Ipin masuk ke jalan tol, guys. Berpatroli Upin dan Ipin. Kita cari preman-preman di kompleks ini, nanti kita kasih pelajaran ya, Ipin ya. Iya. Ayo kita cari Upin biar mereka tahu kalau ada polisi Upin di sini yang sangat menyeramkan. Menyeramkan dong. Oke, wih, ada jalan di atas udara, guys. Ayo kita lewat jalan di atas udara ini. Bisa nggak lewat di sini? Oh, tidak boleh ya. Iya, ini jalan dari sebelah sana, Upin. Tidak boleh lewat dari sini. Oh iya, benar-benar. Waduh. Oke deh kalau begitu, kita lanjutkan lagi patrolinya. Upin dan Ipin harus turun keluar dari jalur jalan ini, guys. Dan kita harus, Ipin, tidak ada preman-preman terlihat dari tadi ya. Iya, sepertinya kota ini aman, Upin. Tidak perlu dilakukan patroli seperti ini. Iya ya.